bulu di kakinya hampir mirip dengan Elvis Presley, ya. Legendaris. TV mengajak untuk ke lapangan bulu tangkis di rumah dinas Lurah Robrak Selatan. Ya, ada apa di sini? Ya, kita lihat lebih dekat. Nah, kita lihat dari sini Ibu Lurah lagi ngobrol sama siapa itu? Oh, pemirsa, ternyata Ibu Lurah sedang bercanda dengan ayam Brahma. Tapi guys, nah ayam ini kok tiba-tiba ada di sini ya? Karena setahu kita ayamnya di lockdown, nggak boleh kemana-mana. Ya. Nah ternyata ayam juga butuh refreshing guys. Nih kita lihat ayamnya pakai celana toothbrush. Oh bukan, tapi ternyata adalah bulunya. Nah perkenalkan, ini namanya ayam Brahma. Nah ayam Brahma ini adalah salah satu jenis ayam hias yang ada di Indonesia. Nah spesies ayam ini berasal dari India guys, sesuai dengan namanya yaitu Brahma Putra. Nah keunikan ayam ini terletak pada ukurannya yang jumbo ya, bisa dua kali dari ayam kampung. Dan keunikan lain adalah bulunya yang tebal. Nih kita lihat ya, bulu di kakinya hampir mirip dengan Elvis Presley ya, legendaris rock and roll yang suka berikan cubrai. Nah inilah ayam Brahma. Nah di negaranya di India, ayam Brahma ini juga bisa digunakan untuk menu makanan atau jenis ayam berdaging ya, karena memang dagingnya lezat dan gurih, serta telurnya pun bisa dikonsumsi guys. Nah yang ada di depan kita ini adalah salah satu spesies ayam Brahma yang berwarna putih. Nah, tentu ada beberapa spesies ayam Brahma yang lain. Ada yang hitam dan ada yang warna kemasan. Nih, kita lihat ayam Brahmanya girang guys. Ya. Setelah di lockdown akhirnya bisa menikmati udara bebas. Nah pemirsa, inilah keunikan dari Lurah Robrak Selatan ya. Selalu ada yang unik dan baru untuk kita tampilkan. Ini kalau kita melihat ukuran jumbonya seperti ini, tentu makannya pun berbeda dengan ayam kampung ya, porsinya pasti lebih banyak. Nah ini kita lihat sepasang ya, sepasang, dua pasang, dua betina dan dua jantan. Oke pemirsa, tonton terus tayangan kami di RBS TV, karena channel ini akan selalu dan selalu ada hal yang menarik, unik, mendidik dan menghibur untuk kita lihat. Jangan lupa tekan like, subscribe, share, komen dan bunyikan tanda lonceng agar kita tidak ketinggalan informasi dari channel RBS TV. Terima kasih.